Pertama-tama aku membersihkan muka aku pakai milk cleanser. Pakai secukupnya aja ya. Kalian ratakan di muka kalian. Setelah sudah rata di muka kalian, kalian membersihkannya pakai tisu atau kapas sinar. Bersihkan secara merata agar kotoran di muka bisa hilang. Kedua, aku pakai air mawar untuk membersihkan sisa-sisa dari milk cleanser tadi. Biasanya sih aku pakai toner cleanser yang dan milk juga, tapi lagi habis. Kalian bisa pakai air mawar. Ini hasil dari aku membersihkan muka tadi. Tunggu sampai kering ya. Yang pertama, aku pakai pelembab dari SAQ Cream. Itu bisa melembabkan muka, mencerahkan muka, menutrisi muka, bisa menjadi kenyal. Ada perlindungan dari sinar UV. Kalian pakai sedikit aja atau secara merata ke muka kalian. Kalian ratakan seluruh muka kalian. Tunggu sampai agak kering ya. Kedua, aku pakai lip balm dari Wardah. Ini tuh bisa melembapin bibir agar bibir tidak kering, dan ada perlindungan UV agar tidak kering terkena sinar matahari. Ini lembab banget loh, tahan sampai berapa jam. Setelah itu, aku pakai bedak dari My Baby. Bedak ini ringan banget loh dipakai ke muka. Ratakan ke muka kalian. Pakaikan di leher juga ya, agar kelihatan tidak belang. Lalu, aku jepit bulu mata aku. Tada, hasilnya lentik kan? Itu lentiknya nggak bertahan lama kalau kalian nggak pakai vaselin. Kalian bisa pakai vaselin. Atau minyak zaitun untuk bulu mata kalian. Aku pakai vaselin ini bisa dipakai buat bulu, buat bibir, buat alis, buat kulit-kulit kalian yang merasa kering, buat kulit, buat kuku, biar kuku kalian terlihat sangat berkilau.
cuma bulu mataku. Aku pakai lip tint dari Wardah, warna merah. Ini tuh warnanya bagus banget loh. Jadi kalian terasa lembab, ini juga bisa dipakai di pipi. Lalu aku pakai blush on dari Wardah. Pakai setting spray. Ini wadahnya gitu ya, tapi isinya udah habis. Jadi aku isi ulang pakai setting spray. Tunggu sampai kering. Tara! Ini hasilnya. Jangan lupa like,